10 juta batu esensi setara dengan seluruh kekayaan seorang penggarap alam karma. Namun harga buah karma terbakar pasti lebih dari itu. Oleh karena itu, tawaran awal pria berjubah hitam sebesar 10 juta tidaklah mengejutkan. Sama seperti Ningqi, para penggarap alam karma lainnya juga bersemangat. Semua kultivator negara buah, termasuk para kultivator negara mandat surga, menjadi tertarik pada buah karma terbakar. Mereka juga memiliki junior yang bisa menggunakan buah karma terbakar. Lin Mei sangat gembira. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari tahu tentang buah karma yang terbakar dan dia benar. Setiap kenaikan tawaran harus tidak kurang dari satu juta batu esensi. Tolong semuanya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan jelas. 15 juta. Seorang kultivator alam karma meningkatkan tawaran sebesar 5 juta batu esensi. Tidak ada yang terkejut. Kenaikan tawaran seperti itu merupakan hal yang normal pada tahap awal. 20 juta. 30 juta. 45 juta. Setelah beberapa putaran penawaran, harganya meroket. Semua penggarap alam karma yang hadir tampaknya memiliki latar belakang tertentu. Kekayaan mereka telah melebihi kekayaan para petani biasa di alam yang sama. Para penggarap Daoku Eraying Rilem hanya bisa menonton dengan iri. Mulai sekarang, mereka tidak akan mampu membeli apapun lagi dan hanya bisa menjadi penonton. 90 juta. 100 juta. Ketika harga mencapai titik ini, beberapa penggarap alam karma mengungkapkan ekspresi serius. Setelah beberapa tawaran lagi, mereka menutup mulut sepenuhnya. Saat ini, harga buah karma terbakar telah mencapai 130 juta. Harga ini jauh melampaui apa yang mampu dibayar oleh para penggarap alam karma biasa. Kultivator alam karma yang menawar 130 juta menatap dengan gugup ke arah para penggarap alam amanat surga. Selama mereka tidak bergerak, dia akan bisa mendapatkan buah karma terbakar. 130 juta sekali. Pria berjubah hitam itu berkata dengan jelas. 130 juta terjadi dua kali. Mata Ningki berkedip. Saat dia hendak berbicara, seorang kultivator alam amanat surga mengangkat tangannya. 150 juta. Mendesah. Kultivator alam karma memandangnya dengan enggan. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tutup mulut. Batasannya adalah 130 juta. Itu adalah kepala klan-klan Ouyang, kan? Ada seorang jenius di generasi klan Ouyang ini. Dia sudah lama tidak berkultivasi, namun dia sudah mencapai karma. Dia membeli buah karma pembakaran ini sebagai persiapan untuk kejeniusan ini. Klan Ouyang kaya dan sombong. Aku khawatir tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi mereka. Tuan muda, keluarga Wu adalah keluarga besar di dekat pasar Chao Feng. Saya mendengar bahwa mereka juga memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Feng. Rumor mengatakan bahwa pernah ada seorang jenius dengan bakat tiada taraf di keluarga mereka yang menikah dengan seorang murid. Dari keluarga Feng. Jawab Lin Mei. Ningki sedikit mengangguk. Saat pria berjubah hitam hendak membanting palu, dia mengangkat tangannya dengan ringan dan berkata, 200 juta. 200 juta. So-so. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan mendarat di Ningki. Ketika para penggarap alam karma menemukan bahwa Ningki juga memancarkan jejak aura alam karma, ekspresi mereka berubah. Seorang kultivator alam karma yang bisa mengeluarkan 200 juta batu esensi asal pasti memiliki latar belakang yang kuat. Patriar keluarga Ouyang mengerutkan kening. Tatapannya tertuju pada Ningki selama beberapa saat sebelum dia dengan ringan berkata, 210 juta. Makhluk takdir lainnya saling memandang dan melihat senyuman di mata satu sama lain. Karena eratnya hubungan antara keluarga Ouyang dan keluarga Feng, maka mereka tidak buka mulut untuk memperjuangkan buah karma yang terbakar, namun bukan berarti mereka ingin buah karma yang terbakar itu jatuh ke tangan orang tersebut. Kepala Keluarga Oleh karena itu, ketika dia melihat seseorang bergerak, dia secara alami senang. 250 juta Ningki berkata dengan ringan. Kali ini, cara semua orang memandangnya telah berubah secara dramatis. Tampaknya bahkan pria berjubah hitam di atas panggung pun menatap Ningki. Ningki menaikkan tawaran sebanyak puluhan juta sekaligus. Dia tampak tenang dan tenang, tetapi terlihat jelas bahwa dia sudah siap. Sebagai perbandingan, tawaran 10 juta yang diajukan oleh kepala keluarga Ouyang sebelumnya tampak remeh. 300 juta. Patriar keluarga Ouyang dengan dingin mendengus. Haha, Patriar keluarga Ouyang menawar 300 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Ada sedikit senyuman di nada suara pria berjubah hitam itu. Tentunya dia sangat puas karena buah Fen Ye bisa dilelang dengan harga segitu. Kali ini, dia setidaknya bisa mendapatkan 15 juta batu esensi asal. Apa yang lebih menguntungkan dari ini? 400 juta. Ningki tersenyum ringan. Begitu dia mengatakan ini, bisikan diskusi tiba-tiba menghilang. Pelelangan menjadi agak sepi. Patriar keluarga Ouyang tiba-tiba menoleh dan menatap Ningki. Ningki tersenyum padanya dan mengangguk. Mulut Patriar keluarga Ouyang membentuk senyuman. Dia juga mengangguk ke arah Ningki dan dengan tenang berbalik. 400 juta adalah harga yang bahkan tidak mampu dibayar oleh Patriar keluarga Ouyang. Oleh karena itu, tidak ada yang bersaing dengan Ningki. Setelah belasan detik, pria berjubah hitam mengumumkan bahwa buah karma terbakar adalah milik Ningki. Buah karma yang terbakar adalah milik Ningki. Segera setelah itu, Ningki diundang ke belakang panggung oleh seorang kultivator. Saat dia menerima buah karma terbakar, hati Ningki melonjak kegirangan. Sekarang setelah dia mengumpulkan tiga buah karma terbakar, dia akan memenuhi syarat untuk maju ke alam mandat surga setelah meminumnya. Namun, Demi alasan keamanan, dia pasti akan berkonsultasi dengan roh sejati sebelum meminumnya. Dia harus 100% yakin bahwa ketiga buah karma yang terbakar itu cukup untuk membersihkan karmanya. Jika tidak, komplikasi tidak dapat dihindari. Ketika dia kembali ke tempat duduknya, tatapan banyak orang tertuju pada Ningki. Bahkan di akhir pelelangan, ketika akan segera berakhir, masih ada dua atau tiga tatapan yang tertuju pada Ningki. Segera, ketika barang terakhir dibeli, pria berjubah hitam itu mengumumkan bahwa pelelangan bawah tanah telah berakhir. Semuanya, silakan lanjutkan. Pria berjubah hitam memandang Ningqi dan yang lainnya sambil tersenyum. Saat dia berbicara, pintu perlahan terbuka. Kemudian mereka yang telah membeli barang tersebut pergi satu demi satu. Sedangkan yang lainnya, mereka duduk di kursi masing-masing dan menunggu dengan tenang. Mereka tampaknya mengetahui peraturan dengan sangat baik. Mereka harus duduk di sana selama tiga hari sebelum bisa pergi. Ini untuk melindungi mereka yang telah membeli harta karun itu. Penggarap, tuan muda, demi keselamatan, kita harus meninggalkan pasar Chau Feng. Begitu mereka meninggalkan pintu, Lin Mei mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis dan dengan lembut melambaikan tangannya. Sosok Lin Mei menghilang lagi saat dia dibawa ke bidang penciptaan. Lalu, Ningki tidak tinggal. Setelah meninggalkan pasar Chow Feng, dia terbang menuju distrik kelima parlemen kegelapan. Adik, harap tunggu. Beberapa sosok menyusul Ningki dari belakang. Saat ini, Ningki berada kurang dari seribu mil jauhnya dari pasar Chow Feng. Ningki berhenti, berbalik, lalu tersenyum tipis. Tuan Keluarga Ouyang, dan beberapa senior, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Orang-orang yang datang adalah Master Keluarga Ouyang dan para penggarap alam amanat surga yang muncul di pelelangan bawah tanah. Ini masalahnya. Saya memiliki keturunan di keluarga saya yang sangat membutuhkan buah karma pembakaran. Saya ingin tahu apakah Anda boleh menyerahkan buah Anda. Saya bisa memberi Anda sejumlah kompensasi. Tuan Keluarga Ouyang tersenyum. Kompensasi, berapa harganya? Ningki tersenyum. 3502. 100 juta batu esensi asal. Kepala keluarga Ouyang, apakah Anda lupa berapa banyak batu esensi asal yang saya habiskan untuk buah karma pembakaran ini? Ning tersenyum. Tentu saja, aku ingat. Namun, adikku masih sangat muda, namun kamu sudah sangat kaya. Aku malu dengan inferioritasku. Adikku seharusnya tidak peduli dengan beberapa batu esensi asal ini, kan? Kepala keluarga Ouyang tersenyum. Oh, Ning mengangguk, kamu berencana merampokku. Itu benar, pemahaman adikku luar biasa. Kamu telah memahami kepala keluarga Ouyang dan kami dengan sangat cepat. Bagaimana dengan ini? Keluarkan buah karma terbakar dan berikan kami masing-masing 100 juta batu esensi asal. Kami akan menganggapmu sebagai seorang teman. Jika ada masalah di masa depan, datang saja dan temukan kami saat Anda berada di dunia ini. Seorang lelaki tua berjubah daois tersenyum. Dia memancarkan aura ahli Fate Realm tahap awal. Budidayanya mirip dengan kepala keluarga Ouyang dan ahli alam takdir lainnya. Buah karma yang terbakar ada di sini. Datang dan ambillah. Ningki mengeluarkan buah karma terbakar sambil tersenyum dan menjepitnya di antara jari-jarinya. Dia memandang lelaki tua berjubah dawis itu sambil tersenyum tipis. Orang tua berjubah dawis itu sedikit terkejut. Reaksi pihak lain agak tidak terduga. Bukankah seharusnya orang normal menjadi sangat takut dan melarikan diri atau berkompromi? Taois King Yang, pergi dan ambil buah karma yang terbakar. Anak ini baru saja berada di alam karma. Dia sengaja membuat bingung kata seorang prajurit Faith State sambil tersenyum. Dia mengukur Ningki untuk waktu yang lama dan 100% yakin bahwa Ningki hanyalah seorang kultivator alam efek sebab akibat kesempurnaan besar, bukan ahli alam takdir. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki beberapa kartu truf, mustahil baginya untuk mengalahkan begitu banyak ahli alam takdir. Kepala keluarga Ouyang mengangguk pelan, pergi. Baiklah. Mata Daois King yang bersinar dengan senyum sinis saat dia melangkah ke arah Ningki, biarkan aku melihat apa yang kamu punya. Bang, Ningki perlahan menarik tinjunya. Daois King yang memandangnya dengan tidak percaya. Saat berikutnya, tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah dan menghilang di depan semua orang. Mata semua orang bersinar karena keheranan. Apakah adegan ini asli atau palsu? Seorang kultivator Veitrilem tahap awal yang bermartabat dikalahkan dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan cara lain. Tubuh anak ini aneh. Kepala keluarga Ouyang memperlihatkan ekspresi serius, tidak heran dia tidak takut menghadapi kita. Dia adalah seorang penggarap pemurnian tubuh Kekuatan tubuhnya sebanding dengan ahli alam takdir, penggarap pemurnian tubuh. Mereka saling melirik dan salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, "Ayo gunakan teknik kita untuk menekannya. Dia hanyalah tubuh fana. Apakah menurutmu dia bisa menembus teknik kita?" "Tepat." Dalam beberapa detik, beberapa prajurit State meluncurkan mantra penghancur ke arah Ningqi, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Bang! Uff, uff. Semua prajurit State, termasuk tuan dari keluarga Ouyang, jatuh ke tanah dan muntah darah. Mereka memandang Ningki dengan kaget. Ningki perlahan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum tipis, hanya itu yang kamu punya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kekuatan fisik bisa sekuat itu? Seru kepala keluarga Ouyang. Pernahkah kamu mendengar, satu orang bisa mengalahkan sepuluh orang? Ningki tertawa terbahak-bahak, sekarang, serahkan semua harta bendamu. Mereka awalnya adalah domba yang diburu, tetapi dalam sekejap, mereka menjadi pemburu. Kepala keluarga Ouyang dan yang lainnya tidak bisa beradaptasi dengan perasaan kala ini. Mereka saling memandang dan tidak memilih untuk menyerah. Sebaliknya, mereka bergabung untuk menyerang Ningki. Mereka tidak percaya bahwa seorang kultivator alam karma seperti Ningki dapat bersaing dengan sekelompok pejuang negara takdir seperti mereka. Bang! 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 Tanpa gerakan mewah apapun, Ningki hanya melancarkan empat pukulan berturut-turut. Setiap pukulan secara akurat menembus serangan lawan dan mendarat langsung di dada mereka. Empat pilar darah melesat ke langit. Wajah kepala keluarga Ouyang dan tiga orang lainnya diwarnai merah dengan darah mereka sendiri. Kekuatan mengerikan langsung menembus dada mereka. Tulang, daging, dan hati mereka sepertinya telah menguap, meninggalkan empat lubang besar. Siapa kamu? Setelah kepala keluarga Ouyang jatuh ke tanah, dia hanya mengucapkan satu kalimat ini sebelum kepalanya terkulai. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya, tetapi bahkan ketika dia meninggal, dia masih berdiri di tempatnya. Adapun tiga lainnya, basis budidaya mereka sedikit lebih lemah, dan mereka jatuh ke tanah seperti anjing. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun sebelum meninggal. Ningki melirik keempat mayat dan mengeluarkan empat cincin interspatial dari mayat tersebut, yang berisi barang-barang yang mereka beli kali ini dan batu mendalam. Nilai total keempat orang itu lebih dari satu miliar. Pantas saja para petani ini suka merampok dan membunuh. Dengan cara ini, tingkat perolehan uang mereka jauh lebih cepat. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak lama setelah dia pergi, sosok lain menerobos udara dan tiba. Sosok ini diselimuti jubah hitam, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia melihat empat mayat kepala keluarga Ouyang pada pandangan pertama, dan sosoknya tiba-tiba berhenti. Mereka berempat, pria berjubah hitam itu melihat sekeliling dengan ragu-ragu, lalu mengamati area tersebut dengan kehendak ilahinya. Aura Daois King Yang, tampaknya mereka berlima semuanya mati. Anak itu memiliki cara seperti itu. Lima ahli alam takdir bekerja sama, tetapi mereka tidak hanya tidak mampu menghentikannya, mereka bahkan bunuh diri lemparkan ke dalam hidupmu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pria berjubah hitam itu mengulurkan tangan dan menyingkirkan keempat mayat itu. Lalu, dia tidak terus mengejar Ningki. Sebaliknya, dia berbalik dan terbang menuju Pavilion Phoenix. Distrik kelima Dewan Kegelapan Sebelum Ningki memasuki kota, dia membawa Master Pavilion Chow Yin dan yang lainnya keluar dari tempat pelatihan budidaya terbaik. Namun, Wang Sue dan Lin Mei tetap berada di dalam. Mereka belum pernah ke tanah para dewa yang terbengkalai, jadi mereka tidak memiliki aura penggarap kegelapan pada diri mereka. Muncul di tempat ini akan dengan mudah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Di mana ini? Master Pavilion Chow Yin melihat sekeliling dan kemudian memandang Ningqi dengan penuh harap. Dia dan Dong Yan sudah mengetahui identitas Ningqi, tetapi Wan Wen dan yang lainnya menatap Ningqi dengan kaget. Mereka tidak tahu bahwa Ningqi adalah utusan khusus dengan topeng ungu muda. Penatua Ning, mengapa kamu di sini? Heling berkata dengan heran. Dasi Noah juga memandang Ningki dengan mulut ternganga, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Penatuan Ning adalah utusan khusus. Kata Dong Yan. Mendengar ini, hati semua orang bergejolak. Penatuan Ning adalah utusan khusus. Mereka sangat terkejut. Ketika Ningki pergi, dia hanyalah seorang kultivator alam permintaan Dao. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi eksistensi Fate Dia mengalahkan utusan khusus. Ini distrik kelima Dewan Kegelapan. Ningki tersenyum. 3503. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang menyadari. Semua orang, termasuk Master Pavilion-Pavilion Chow Yin, akhirnya mengerti mengapa Ning Ki bisa maju ke alam karma. Para penggarap yang meninggalkan tanah tertinggal para dewa ditandai dengan semacam tanda. Jika mereka memicu petir kesengsaraan, mereka pasti akan ditindas oleh Dewan Suci. Namun, mereka tahu bahwa para penggarap kegelapan tidak memerlukan persetujuan Dewan Suci untuk maju. Sebaliknya, mereka harus melalui keberadaan lain yang mirip dengan Dewan Suci. Dewan Kegelapan ini bukan lagi tanah yang ditinggalkan para dewa, tapi aura tanah yang ditinggalkan para dewa masih tersisa di tubuhmu. Oleh karena itu, Dewan Kegelapan adalah tempat yang paling cocok untukmu. Ning Qi tersenyum. Dia berhenti sejenak, "Jika ada yang tidak mau menjadi seorang kultivator kegelapan, Anda dapat berbicara sekarang. Saya akan mengirimkan mereka sebentar lagi." Semua orang saling bertukar pandang, tidak ada yang mengatakan apapun. Dalam situasi mereka, bisa bergabung dengan Dewan Kegelapan sudah merupakan hasil terbaik. Tidak ada seorang pun yang tidak mau menjadi seorang kultivator gelap. Sepertinya kalian semua setuju. Kalau begitu, aku akan membawamu menemui Tuan Roh Sejati. Tempat ini berada di bawah yurisdiksinya. Ning Qi tersenyum. Tidak lama kemudian, Master Pavilion Pavilion Chow Yin dan yang lainnya mengikuti Ning Qi ke kota. Ning Qi adalah tokoh berpengaruh di distrik kelima, sehingga kemunculannya langsung menarik perhatian berbagai kekuatan, terutama keluarga Namong. Keluarga Namong. Istri Namong Yuan Xing duduk tanpa ekspresi di ujung meja. Para tetua keluarga Namong lainnya duduk di kedua sisi. Di tengah kelompok, seorang kultivator setengah berlutut di tanah. Bocah itu benar-benar kembali. Istri Namong Yuan Xing, berkata dengan tenang. Nyonya, orang rendahan ini melihatnya dengan matanya sendiri. Ada banyak kultivator asing yang datang bersamanya ke distrik kelima. Dilihat dari aura mereka, mereka sepertinya bukan kultivator gelap. Mereka saat ini mengikuti orang itu ke distrik gedung parlemen. Kemungkinan besar mereka meminta untuk bertemu dengan Lord True Spirit. Kultivator yang setengah berlutut di tanah berkata dengan ekspresi hormat. Tidak ada kabar tentang suamiku selama lebih dari seratus tahun. Bocah ini pasti tahu di mana dia berada. Terus awasi dia, saat dia meninggalkan gedung parlemen, undang dia ke keluarga nangong kita. Baik nyonya. Gedung parlemen, kultivator normal harus mendapatkan izin untuk masuk, apalagi membawa orang asing masuk. Namun, begitu kultivator yang menjaga gerbang melihat Ningki, mereka membiarkannya masuk tanpa ragu-ragu. Mereka bahkan tidak bertanya tentang asal-usul Master Pavilion Chow Yin dan yang lainnya. Tidak mungkin ada penggarap yang dapat menimbulkan masalah di gedung dewan, karena Master Pavilion Chow Yin dan yang lainnya dibawa ke sini oleh Ningki. Mereka secara alami dapat dipercaya. Bahkan jika ada yang tidak beres, Ningki lah yang harus bertanggung jawab. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Siapa yang meminta Ningki menjadi pusat perhatian lebih dari 100 tahun yang lalu? Sebelum Ningki bisa melihat roh sejati, dia bertemu dengan Jiukun. Jiukun terkejut saat melihat Master Pavilion Chow Yin dan yang lainnya. Adik Ning, benarkah Jiukun tersenyum? Senior Jiukun, mereka datang dari tanah peninggalan para dewa. Saya berencana membawa mereka menemui Tuan Roh sejati dan menempatkan mereka di wilayah kelima. Ningqi tersenyum. Tanah para dewa yang ditinggalkan. Jiukun tercengang. Ia berkata dengan sedikit terkejut, "Kebenar-benar berhasil meninggalkan tanah tertinggal para dewa. Metode apa yang kau gunakan?" Begitu suaranya turun, Jiukun sepertinya bereaksi. Lupakan saja. Metode ini pasti dirahasiakan, jadi aku tidak akan menanyakannya. Adik Ning, sayangnya, Tuan Jiwa Sejati telah pergi ke markas, jadi kamu tidak akan dapat melihatnya untuk saat ini. Aku akan melakukannya. Tuan Roh Sejati tidak ada di sini. Ningki mengerutkan kening, lalu tersenyum. Terima kasih, Senior Jiukun. Tidak perlu bersikap sopan. Jiukun tersenyum. Hari berikutnya. Setelah pengaturan Jiukun, Master Pavilion Chow Yin dan yang lainnya dikirim ke berbagai kamp pelatihan. Ini adalah aturan menjadi seorang kultivator gelap yang tidak dapat dilanggar, bahkan dengan jaminan Ningki. Namun, Ningki secara pribadi telah mengantar mereka ke kamp pelatihan, sehingga para pemimpin kamp pelatihan tahu bahwa Master Pavilion Chow Yin dan yang lainnya dekat dengan Ningki. Jika terjadi sesuatu, Master Pavilion Chow Yin dan yang lainnya mungkin akan membantu. Setelah mengirim orang terakhir, Ningki berbalik dan menuju ke gua Jiukun. Karena roh sejati tidak ada di sini, dia hanya bisa bertanya pada Jiukun bagaimana cara mendapatkan kualifikasi untuk maju dari tingkatan karma ke tingkatan takdir. Saudara Ning, istri Tuan, kami ingin bertemu dengan Anda. Ketika dia hendak mencapai gua Jiukun, beberapa kultivator muncul entah dari mana dan menghalangi jalan Ningqi. Mereka memandang Ningqi dengan hati-hati. Siapakah istri tuanmu? Ningqi bertanya dengan tenang. Saat dia berbicara, dia melihat sekilas atribut grup tersebut. Sebelum mereka dapat berbicara, dia tersenyum dan berkata, Oh, keluarga Namong. Istri guru pasti adalah rekan kultivasi Namong Yuan Xing. Itu benar. Mereka menjawab sambil melihat ke arah Ningqi. Sebelum mereka menyadarinya, telapak tangan mereka dipenuhi keringat dingin. Kembalilah dan beritahu istri tuanmu bahwa aku akan pergi ke keluarga Namong, tetapi tidak sekarang. Dia pasti ingin tahu di mana Namong Yuan Xing berada, bukan? Jika dia benar-benar ingin tahu, dia bisa datang dan menemui saya secara langsung. Ning tersenyum. Tetapi, tidak ada tapinya. Ning tersenyum dan berjalan melewati mereka, menuju gua Jiukun. Adapun para penggarap lainnya, mereka bertukar pandang tetapi tidak berani menghentikannya. Senior Jiukun, maaf mengganggumu lagi. Ningqi menangkupkan tangannya ke arah Jiukun sambil tersenyum. Jiukun mengenakan jubah longgar dan ekspresinya jauh lebih lembut dibandingkan saat dia berada di luar. Mungkin karena dia ada di dalam gua, tapi dia lebih santai. "Jangan terlalu sopan. Bolehkah aku tahu kenapa kamu ada di sini hari ini, Saudara Ning?" Jiukun tersenyum. Beberapa anak daois menyajikan teh untuk mereka berdua dengan cara yang terlatih sebelum mundur ke samping dan berdiri di sana. Tuan roh sejati memberiku buah karma terbakar beberapa waktu yang lalu, dan aku menerimanya dua buah lagi. Kemudian aku pikir itu sudah cukup untuk membersihkan karmaku, jadi aku ingin tahu bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk maju ke tingkat takdir. Ningki tersenyum. Dia merasa ini saat yang tepat untuk menanyakan hal ini kepada Jiukun. Jiukun berada di Fate State, jadi dia harus tahu bagaimana dia memenuhi syarat. Kamu sudah mengumpulkan tiga buah karma terbakar begitu cepat. Jiukun memandang Ningki dengan heran. Dia lalu mengangguk. Memang dengan kemampuanmu dalam perjudian batu, buah karma terbakar tidak akan menjadi masalah bagimu. Seorang kultivator biasa di negara karma tidak akan mampu mengumpulkan tiga buah karma terbakar tanpa menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Namun, Ningki merupakan pengecualian. Jiukun tahu bahwa Ningki sangat pandai berjudi batu, yang berarti kekayaannya tidak bisa diukur dengan karma biasa. Di dunia Sen Luo, selama seseorang mampu membelinya, tidak terlalu sulit untuk menemukan sesuatu seperti buah karma yang terbakar. Karena kamu telah mengumpulkan semua buah karma yang terbakar, kamu memang memenuhi syarat untuk maju ke tingkat takdir. Namun, kamu memerlukan beberapa manfaat pertempuran sebelum parlemen mengirimkan kesengsaraan guntur untukmu. Kata Jiukun. Pertempuran manfaat. Ningki tercengang. 3504. Ningki telah lama mendengar tentang perang 10.000 ras, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menanyakannya secara detail. Karena Jiukun telah menyebutkannya dan menyangkut apakah dia dapat memenuhi syarat untuk promosi, Ningqi bertanya, Senior Jiukun, apa itu perang sepuluh ribu ras? Apa yang terjadi? Pihak mana yang harus kita lawan? Jiukun memandang Ningki dengan aneh, seolah dia merasa aneh karena Ningki tidak memahami perang sepuluh ribu ras. Namun, dia tidak bertanya banyak dan menjawab, setiap sepuluh ribu tahun, dunia Senluo akan memulai perang sepuluh ribu ras. Hal ini secara diam-diam diizinkan oleh pertemuan suci. Perang sepuluh ribu ras ini dapat berlangsung selama ratusan tahun. Tahun? Ribuan tahun, puluhan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Ketika perang berakhir, kekuatan di dunia sen Luo akan mengalami perombakan. Beberapa sekte kuat akan mundur dari panggung, sementara beberapa sekte tak dikenal akan menjadi terkenal dalam semalam. Dalam perang 10.000 ras sebelumnya, 9 dari 13 klan Kaisar Agung Ras Manusia dimusnahkan, hanya menyisakan empat. Keempatnya awalnya adalah yang terlemah di antara mereka, namun karena adanya peluang, mereka menjadi penguasa manusia. Balapan. Ada hal seperti itu. Ning Qi tercengang. Jiukun sepertinya sedang membicarakan sebuah rahasia. Dia belum pernah mendengar orang menyebutkannya sebelumnya. Jadi, ada 13 keluarga kaisar besar dari ras manusia. Ras manusia pasti sangat makmur saat itu. Meskipun pertemuan gelap kita tidak dapat melihat cahaya, ada juga sekte dan kekuatan yang kita dukung dalam kegelapan. Beberapa kekuatan bahkan milik anggota dewan tertentu. Namun, kekuatan ini mungkin tidak mengetahui bahwa kebanyakan dari mereka adalah kultivator biasa yang maju melalui pertemuan suci. Jika Anda ingin maju ke Destiny State, Anda harus pergi ke kekuatan ini dan berjuang untuk mereka. Anda hanya akan diizinkan untuk maju ke negara takdir setelah mendapatkan sejumlah manfaat pertempuran. Jiukun melanjutkan. Namun, kamu harus pergi ke markas untuk mengajukan permohonan ini. Bagaimana dengan ini? Aku tidak ada pekerjaan, jadi aku akan mengantarmu ke sana. Bagaimana menurutmu? Jiukun tersenyum. Senior Jiukun, bisakah kamu menunggu sebentar? Ningki berpikir sejenak, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Apakah kamu khawatir dengan kelompok kultivator yang kamu bawa? Sudut mulut Jiukun melengkung, dan dia mengangguk sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, kami para kultivator mungkin tidak punya banyak, tapi kami punya waktu paling banyak." Begitu mereka lulus dan menjadi kultivator gelap yang berkualitas, Anda seharusnya bisa santai, bukan? Heh, Ningki tersenyum dan menggaruk kepalanya. Pada periode waktu berikutnya, Ningki sering berkeliaran di sekitar kamp pelatihan daging. Melihat ini, para bos kamp pelatihan segera memahami apa yang sedang dilakukan Ningki. Mereka kurang lebih akan mengurus Master Pavilion Chow Yin dan yang lainnya. Aku akan membiarkan mereka mati di kam daging. Suatu hari, Ning Qi baru saja keluar dari gua ketika dia bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang cantik. Dia memandang Ning Qi dengan ekspresi aneh. Kamu adalah rekan kultivasi Namong Yuan Sheng. Ning Qi tersenyum. Dia sudah menebak asal muasal pihak lain. Di mana dia? Si cantik paruh baya berkata dengan suara yang dalam. Dia sudah mati. Ningki tersenyum dan berkata, lebih dari seratus tahun telah berlalu, dan kamu belum melihatnya kembali. Kamu pasti sudah menebak hasil ini sejak lama, kan? Bagaimana mungkin, dia berada di Fate State? Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Wanita parubaya itu mengertakkan gigi dan menatap Ningki. Itulah kebenarannya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ngomong-ngomong, karena keluarga Namong Anda mengambil tindakan terhadap saya, Anda seharusnya sudah siap menghadapi pembalasan saya, bukan? Di masa depan, jangan biarkan saya melihat salah satu kultivator klan Anda di dunia luar. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang yang kulihat tanpa ampun." Petik 2. Ningki tersenyum. "Kamu telah melanggar aturan para penggarap kegelapan." Si cantik paruh baya berkata dengan dingin. "Ingat, keluarga Namong melanggar peraturan terlebih dahulu." Suara Ningki dingin. Pada saat itu, wanita paruh baya yang cantik itu merasa seolah-olah dia bisa melihat seekor binatang purba membuka rahangnya yang berdarah ke arahnya. Aura menakutkan menyerbu ke arahnya, tapi perasaan ini hanya bertahan beberapa saat sebelum semuanya kembali normal. Ningqi tetaplah Ningqi yang sama, tapi dia tetaplah Ningqi. Dia berkeringat dingin. Si Cantik Parubaya adalah seorang kultivator Negara Karma, tapi dia merasa seolah-olah sedang menghadapi makhluk yang telah melampaui Negara Takdir. Bahkan ketika Nangong Xing marah, dia tidak pernah memberinya tekanan seperti itu. Dia akhirnya percaya bahwa Nangong Xing mungkin mati di tangan Ningqi. Anda, jika tidak ada apa-apa lagi, silakan minggir. Dengan statusmu, reputasi keluarga Nangong akan rusak jika orang salah memahami hubungan kita. Qi tersenyum. Si cantik paruh baya tercengang. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan bertanya, "Apa? Apa pendapatmu tentang aku? Anda? Selama kamu membiarkan masa lalu berlalu dan membantu keluarga Namong menstabilkan situasi, aku akan menjadi milikmu." Si cantik paruh baya berkata dengan suara rendah. Qi terkejut. Lalu, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Kamu hebat, tapi perangkap madumu tidak akan berhasil padaku." Kemudian, dia pergi tanpa memperhatikan kecantikan paruh baya itu keluarga Namong telah kehilangan seorang penggarap negara takdir, dan sekarang mereka telah menyinggung orang ini. Wanita parubaya itu menatap siluet Ningki yang pergi dengan sedikit kebingungan di matanya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan klan Namong selanjutnya. Seperti biasa, Ningki berkeliaran di sekitar pintu masuk kamp pelatihan daging dan darah. Saat dia hendak pergi, dia melihat dua orang kultivator terbang di udara dan langsung berkata kepada Ningki, Saudara Ning, Senior Jiu Kun ingin bertemu denganmu. Oh, bawa aku ke sana. Ningki terkejut. Segera, Ningki bertemu Jiukun lagi. Kali ini, Jiukun tidak mengenakan jubah yang biasa dia kenakan di rumah. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian yang dia kenakan ke markas. "Adik Ning, Tuan Roh Sejati mengirimiku pesan untuk membawamu ke markas segera setelah mengetahui bahwa kau telah kembali. Tolong kemasi barang-barangmu dan ikut denganku hari ini." Jiukun tersenyum. "Tuan Roh Sejati memanggilmu? Tentang apa ini?" Mata Ningki berkedip. "Ini seharusnya bukan hal yang buruk." Jiukun tersenyum. "Saya tidak tahu secara spesifik." Anda akan tahu kapan Anda sampai di markas. Baiklah, ayo pergi sekarang. Ningki mengangguk. Tidak lama kemudian, Ningki sekali lagi duduk di perahu peri Jiukun dan meninggalkan distrik kelima. Dia memasuki jalur waktu air mengalir dan bergegas kembali ke markas. Tidak ada siang atau malam di sini, dan ada kekuatan khusus yang mempengaruhi persepsi setiap kultivator tentang waktu. Ningki tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Suatu hari, perahu peri melewati pintu cahaya dan tiba di markas besar perjanjian kegelapan. Gelombang kejut yang mengerikan melonjak di sekitar Ningki, tapi dia tidak terluka. Kali ini, dia tidak repot-repot bersembunyi dan berdiri dengan tenang di atas perahu peri. 3505. Itu adalah Wu Siang, Algojo dari Distrik ke-8. mengenalinya begitu dia melihat wajahnya. Ada banyak orang dengan penampilan aneh di perjanjian kegelapan, tapi Wu Xiang adalah satu-satunya orang yang dilihat Ningqi yang tidak memiliki wajah. Kebetulan sekali. Ningqi tersenyum. Ini perahu peri Jiukun. Apa yang dia lakukan di markas besar ini? Wu Siang berkata dengan lemah. Kenapa aku tidak bisa datang kalau kamu bisa? Ji keluar dari kabin dan memandang Wu Siang dengan acuh tak acuh. Dia melirik para penggarap negara karma di belakangnya dengan darah menetes dari sudut mulut mereka. Dia sudah menebak mengapa Wu Siang datang ke markas. Kamu hanya membawa orang ini. Sepertinya kamu juga sudah menerima pemberitahuan dari sekretaris distrik. Kamu di sini untuk urusan ini, kan? Kata Wu Siang. Saya pikir distrik ke-8 tidak seharusnya ikut serta dalam masalah ini. Para penggarap negara karma yang Anda bawa tidak memenuhi syarat dan tidak cukup kuat. Mereka akan mati jika pergi. Jiukun tersenyum tipis. Mata Ningki bergerak-gerak. Tampaknya Jiukun kurang lebih tahu mengapa roh abadi memanggilnya ke markas. Para penggarap negara karma di belakang usia yang marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Pada saat yang sama, mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan. Mereka tahu bahwa Ningki menjadi pusat perhatian pada upacara promosi terakhir. Setelah kesengsaraan surgawi, dia telah menerobos beberapa alam kecil dan mencapai kesempurnaan besar keadaan karma. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan budidayanya sangat mendalam. Haha, mungkin bukan itu masalahnya. Wu necessary... Xiang tersenyum tipis dan tidak marah. Jika kita melakukan ini dengan baik, kita bisa mendapatkan lima tempat untuk maju ke negara takdir. Tidak peduli seberapa kuat distrik kelimamu, dialah satu-satunya. Mungkin, kelima tempat itu akan menjadi milik distrik kelima kita. Ji tersenyum dan tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan Wu Xiang. Dia menyingkirkan perahu peri dan terbang ke markas bersama Ningki. Ningki berhenti dan memandang Wu Xiang. "Senior Wu Xiang, ada sesuatu yang saya tidak tahu. Apakah saya harus bertanya?" Jiukun juga berhenti dan menatap Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu. "Wu Xiang tampak terkejut dan kemudian berkata dengan lemah, 'Silakan, Senior, jika kamu berganti pakaian, bagaimana orang lain akan mengenalimu?'" Ningki tersenyum. "Wu Xiang terdiam beberapa saat sebelum dia mengerti arti kata-kata Ningki." Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Jiukun yang pertama bereaksi, auranya menyelimuti Ningqi, mencegah Wu Xiang membunuhnya secara tiba-tiba. Bagus sekali, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu berbakat. Lagi pula aku berada di Fate State, kamu tidak bisa memfitnahku seperti ini. Wu Xiang memandang Ningqi dan berkata dengan dingin, "Dengan bakat yang tak tertandingi, dia memang bisa melakukan apapun yang dia inginkan." Ningqi bergumam pada dirinya sendiri. Wu siang terdiam. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa Ningqi benar. Seratus tahun yang lalu, dia berada di puncak negara permintaan Dao. Sekarang, dia berada di puncak keadaan karma. Dia juga tidak jauh dari Fate State. Dia mengikuti Jiukun ke markas. Selama dia bisa mendapat tempat di zona kelima, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Tempat itu pasti akan jatuh ke tangan Ningqi. Lagi pula, penampilan Ningqi saat itu terlalu menakjubkan. Selain itu, Ningqi memiliki banyak pendukung di kantor pusat. Komandan Blutir dan Komandan Yin Zen semuanya adalah pendukung Ningqi. Wu Xiang tiba-tiba menyadari bahwa meskipun wilayah dan statusnya lebih tinggi dari Ningqi, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Ningqi. Hahaha, apakah saudara Ning ada di sini? Saat Wu Xiang memikirkan cara mencari jalan keluar, dia mendengar suara tawa keras. Wajah Wu Xiang hampir berubah menjadi hijau saat mendengar suara itu. Sesosok muncul di depan semua orang sebelum tawa itu mereda. Jiukun dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk. Salam, Komandan Blutir. Hilangkan formalitasnya. Blutir melambaikan tangannya dan meraih lengan Ningki dengan erat. Saudara Ning, ayo pergi. Saya telah membeli banyak batu surgawi baru-baru ini, tetapi saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bantu saya melihatnya. Tetapi, Ningki memandang Jiukun. Jiukun tersenyum pahit. Komandan Blutir, Tuan Roh Sejati secara khusus memintaku untuk membawa saudara Ning ke markas dalam hal ini. Ada apa? Ini hanya misi kecil menuju pusat-pusat ke-9, dunia bawah kegelapan aku tidak akan berangkat secepat ini, tapi aku pasti akan tiba tepat waktu. Aku akan membawa saudara Ning bersamaku. Blutir memelototi Jiukun dan menariknya pergi tanpa menunggu Ki berbicara. Jiukun, anak ini sangat beruntung memiliki hubungan seperti itu dengan Komandan Blutir. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di markas. Usiang berkata dengan nada yang aneh. Apakah kamu iri? Jiukun tersenyum dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, Suara tajam tiba-tiba keluar dari kepalan tangan Wu Xiang, dan dia berkata dengan nada dingin, "Kalian semua, ikutlah denganku. Kali ini, jika kalian tidak dapat mengembalikan setidaknya satu kuota untuk distrik ke-8 dari dunia bawah kegelapan, aku akan mematahkan semua tulangmu." Kelompok penggarap alam karma yang dibawa Wu Xiang merasa agak tidak bersalah. Dia jelas menggunakannya sebagai karung tinju. "Komandan Blutir, saya pikir saya harus menyelesaikan urusan saya terlebih dahulu sebelum membantu Anda melihat batu surgawi itu." Ningki tersenyum pahit. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk kembali dari dunia bawah kegelapan kali ini. Mungkin saja kamu tidak akan bisa kembali, jadi kamu harus membantuku melihat batu surgawi terlebih dahulu. Kalau tidak, siapa yang akan aku cari jika kamu tidak dapat kembali? Komandan, Blutir tersenyum. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Apa maksudmu dengan kembali? Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Namun, Blutir sepertinya tahu betul apa yang akan dia hadapi, jadi Ningki tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Komandan Blutir, Anda baru saja mengatakan bahwa saya akan pergi ke dunia bawah tanah gelap. Saya ingin tahu apa yang telah diatur oleh markas besar dan apa yang harus saya lakukan di sana. Ningki bertanya, "Sudut mulut Blutir sedikit terangkat, kamu hanya akan mengetahuinya pada hari kamu pergi, tapi karena kamu bertanya padaku, aku akan memberitahumu terlebih dahulu." Mata Ningki bersinar dengan sedikit pemahaman. Sepertinya permintaan Komandan Blutir agar dia melihat Batu Sumber Surgawi juga merupakan sebuah petunjuk informasi. Jika Komandan Blutir tidak memberitahunya tujuan penilaian perwakilan serigala surgawi di dunia serigala serakah, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya. 3506. Kematian jika aku mendekat. Ada kilatan keterkejutan di mata Ningki. Sekretaris Jenderal sudah berada di puncak langkah kelima dan paling dekat dengan langkah keenam. Tapi makam kuno itu bahkan bisa menyedot semangat primordial dari keberadaan seperti itu hingga kering. Apa yang terkubur di dalamnya, menurut berbagai petunjuk, beberapa orang menduga ada kaisar agung yang dimakamkan di makam kuno tersebut. Tidak pergi ke dunia bawah gelap, misi Anda adalah untuk memecahkan mantra pembatas di depan makam kuno dan mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang makam kuno untuk menentukan apakah kami memerlukan bantuan anggota dewan. Komandan Blutir tersenyum, "Ningki mengangguk sedikit, tapi dia bingung. Mengapa jiwa esensi tidak tersedot kering di alam karma?" Mungkin karena karma. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itulah satu-satunya alasan yang mungkin. Mungkin keberadaan yang memasang mantra pembatas tidak ingin menyakiti para penggarap tingkat rendah, sehingga mantra pembatas dapat secara otomatis menentukan apakah itu benar atau tidak. Atau tidak ada seorang pun yang mempunyai karma. Komandan Blutir tersenyum. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, makam kuno itu sangat besar dan jangkauannya sangat luas. Beberapa tempat memiliki mantra pembatas yang lebih lemah dibandingkan yang lain. Tempat-tempat ini telah ditempati oleh para penggarap alam karma dari kekuatan lain. Ketika saatnya tiba-tiba, siapa di antara kalian yang bisa mematahkan mantra pembatas terlebih dahulu? Jika Anda menemukan petunjuk apapun, Anda akan diberi penghargaan oleh anggota dewan dan memenuhi syarat untuk maju ke negara takdir. Komandan Blutir, saya harus mengucapkan terima kasih sekali lagi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tugasnya kedengarannya tidak terlalu sulit, tetapi Ningki tidak yakin apakah dia berhasil menyelesaikannya. Ini adalah makam kuno yang bahkan bisa membunuh keberadaan di puncak langkah kelima. Jika dia mematahkan mantra pembatasnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dia hanya perlu mengambil langkah dan melihatnya. Satu langkah. Ketika mereka tiba di gua tempat tinggal Komandan Blutir, dia mengeluarkan lebih dari seratus batu asal surgawi dan menunjukkannya kepada Ningki. Setiap batu asal surgawi memiliki kualitas yang baik, namun ada beberapa yang aneh dan tidak dapat diidentifikasi. Berapa banyak batu esensi asal yang kamu habiskan? Ningki mengaktifkan mata asal surganya dan memindai batu asal surgawi di hadapannya sebelum tersenyum pada Komandan Blutir. "Sekitar 80 juta. Tanpamu, aku tidak akan berani membeli batu asal surgawi yang mahal." Komandan Blutir tersenyum. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kemudian, di bawah pengawasan Komandan Blutir, dia membagi ratusan batu sumber surgawi di depannya menjadi dua kelompok. "Sisi ini bisa dibelah dan sisi lainnya bisa dijual seharga 80 juta." Mata Komandan Blutir berbinar. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saat makan siang, komandan Yin Zhen menerima berita tersebut dan bergegas. Namun, setelah makan siang, Jiukun menahan diri dan datang menanyakan Lin Huang, "Dua komandan, tidak ada cara lain. Tuan roh sejati ingin saudara Ning pergi menemuinya sekarang." Jiukun menangkupkan tangannya dan tersenyum canggung. Komandan Suesok dan komandan Yin Zhen saling pandang dan tersenyum, "Tidak apa-apa, kami akan menunggu di sini sampai adik Ning kembali dari misinya." Markas Besar Dewan Kegelapan. Itu adalah ruang konferensi yang sama seperti terakhir kali. Orang yang duduk di ujung meja tetaplah sekretaris jenderal. Sekretaris masing-masing distrik dengan sadar duduk di meja panjang berbentuk oval dan memandang sekretaris jenderal dengan hormat. Di belakang perwakilan masing-masing distrik berdiri pakar langkah keempat seperti Jiukun. Di belakang mereka berdiri para penggarap alam karma seperti Ningki. Ini adalah situasi di dunia Dark Nether. Jika ada hal lain yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya sekarang. Sekretaris Jenderal melihat sekeliling dan berkata perlahan. Sekretaris Jenderal, jika makam kuno ini benar-benar makam Kaisar Agung, saya pikir kita harus bersiap secepatnya. Jika kita bisa merebutnya, itu akan sangat membantu dewan kegelapan. Saya sarankan Anda menghubungi perwakilan dan beritahu dia tentang pro dan kontra di sini, kata roh sejati. Sekretaris masing-masing distrik mengangguk pelan. Saat mereka berdiskusi, Ningki juga melihat sekretaris-sekretaris ini. Terakhir kali, dia hanya melihat orang-orang seperti Usiang. Terlepas dari proyeksi beberapa sekretaris di kantor Roh Sejati, ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka dalam kenyataan. Ada begitu banyak sekretaris di setiap distrik, dan jumlahnya ratusan. Seolah-olah seluruh sekretaris dari seratus distrik Dewan Kegelapan ada di sini. Seratus penggarap Alam Mati berkumpul bersama, dan tekanan tak terlihat yang mereka pancarkan membuat banyak penggarap Alam Karma dan bahkan penggarap Alam Takdir seperti Jiukun merasa sulit bernapas. Faktanya, ada tujuh atau delapan dari mereka yang memancarkan aura yang jauh lebih kuat dari yang lain. Kemungkinan besar mereka telah mencapai alam sempiternal, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam imperisabel, sama seperti sekretaris jenderal. Setiap helai rambut sekretarisnya berbentuk ular, agak mirip klan Titan, tapi juga agak mirip klan Medusa. Selain itu, sekretaris ini sepertinya terbuat dari elemen api dan tidak memiliki tubuh fisik. Dia juga seorang ras yang aneh. Ham, itu, Ningki diam-diam melihat tujuh atau delapan keberadaan yang dia curigai berada di alam abadi dan menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan parlemen kegelapan memang jauh lebih kuat dibandingkan Pavilion Bintang Kuno. Itu adalah aliansi yang dibentuk oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika salah satunya dibandingkan dengan Pavilion Sistem Bintang Kuno, yang terakhir jauh lebih kuat, saran Zenling sepertinya mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal. Di tengah rapat, Sekjen berdiri dan pergi. Dia baru kembali setelah dua jam. Saya sudah meminta anggota dewan air mengalir. Dia menyuruh kita bertindak sesuai dengan rencana awal kita. Jika makam kuno itu benar-benar makam Kaisar Agung, anggota Dewan Air mengalir akan bertindak secara pribadi. Tapi, jika Majelis Suci juga tertarik di makam ini, kami, Majelis Kegelapan, akan melakukannya. Mungkin mereka akan menyerah begitu saja. Kata Sekretaris Jenderal. Anggota Dewan mengalir air. Mata Ningki berbinar. Dia ingat Sun Su pernah mengatakan bahwa ada Kaisar Klan Laut di Parlemen Kegelapan yang disebut Kaisar Agung Air yang mengalir. Jalur waktu air yang mengalir adalah sesuatu yang dia gunakan. Anggota Dewan Air Mengalir yang disebutkan oleh Sekretaris Jenderal jelas adalah dia. Jadi, jika saatnya tiba, dengarkan perintahku. Jika aku menyuruhmu menyerah, kamu tidak boleh memiliki keserakahan sedikitpun. Jika tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Sekretaris Jenderal memandang Ningki dan para penggarap alam karma lainnya. Ratusan orang mengangguk pada waktu yang hampir bersamaan. Seperti yang kamu perintahkan. Baiklah, aku akan memberimu waktu tiga hari untuk bersiap. Setelah tiga hari, kita akan berangkat ke dunia bawah gelap. Setelah Sekretaris Jenderal selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Melihat hal tersebut, Sekretaris masing-masing distrik pun bangkit dan pergi. Tak lama kemudian, hanya tersisa selusin Sekretaris di ruang konferensi. Mereka duduk bersama berpasangan dan bertiga dan mengobrol. Zen Ling, dia satu-satunya dari distrik kelima. Seorang lelaki tua kurus memandang Ningki dengan senyuman dan kilatan cahaya di matanya. Di belakangnya berdiri Wu Siang dan para penggarap alam karma yang dibawanya. Orang tua ini jelas merupakan sekretaris distrik ke-8. Auranya tidak lebih lemah dari aura Zenling. 3507 Junior Ningki dari distrik kelima menyapa senior Blood Ghost. Ningki memberi hormat dengan hormat. Bagus, tidak perlu formalitas. Saya mendengar tentang upacara kenaikan pangkat Anda terakhir kali. Fondasi Anda sangat dalam dan Anda mencapai puncak alam karma. Jika Anda melakukan misi ini dengan baik dan memperoleh kualifikasi untuk mencapai alam takdir, saya pikir itu tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menyusul kami, orang-orang tua saya ingat Anda baru mencapai alam karma kurang dari 200 tahun yang lalu, bukan? Hantu darah tersenyum. Senior terlalu baik. Ningki rendah hati. Terlalu baik, saya ingat hanya Anda dan beberapa junior dari distrik kelima yang memenuhi syarat untuk mencapai alam karma. Penggarap dari kabupaten lain semuanya dikalahkan, hehe. Blood Ghost tertawa aneh dan menatap Ningki dalam-dalam. Dia mengangguk pada roh sejati dan kemudian pergi bersama Wu Siang dan yang lainnya. Ketika dia sampai di pintu ruang konferensi, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Ningki. Kali ini, Aku tidak bisa membiarkan kalian mencapai distrik kelima lagi. Akulah yang mengatakan bahwa aku adalah yang paling menonjol. Setelah dia selesai berbicara, dia membuka pintu dan pergi. "Cross sejati, menurutku, Blood Ghost akan melawan kalian. Katakan pada juniormu untuk berhati-hati saat pergi ke dunia bawah tanah yang gelap. Tangan Blood Ghost tidak begitu bersih." Seorang sekretaris dari distrik yang tidak dikenal terkekeh dan pergi bersama anak buahnya. Kamu tidak perlu takut. Dengan aku mengawasi, bahkan jika Blood Ghost melakukan sesuatu, dia tidak akan bisa melakukannya sendiri. Kamu hanya perlu berhati-hati terhadap para penggarap alam karma yang dikirim oleh distrik kedelapan. Cross sejati tersenyum dan berhenti sejenak. Jiukun memberitahuku bahwa kamu sudah mengumpulkan tiga buah karma terbakar dan hanya membutuhkan satu tempat untuk maju. "Ya, Ningki mengangguk. Itu bagus. Jika kamu bisa memberikan kontribusi kali ini, kamu tidak akan bisa lolos dari promosi." kamu telah mengumpulkan tiga buah karma terbakar dalam waktu kurang dari seratus tahun. Aku tidak salah tentangmu. Namun, kamu aku akan menuju ke dunia bawah kegelapan dalam tiga hari. Aku menerima kabar bahwa pavilion sistem bintang kuno juga akan mengirimkan para penggarap ke sana. Bahkan mungkin ada murid inti dan murid langsung. Untuk mencegah mereka mengenalimu, aku akan meminjamkannya kamu topeng ini untuk saat ini. Ketika kamu kembali, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku. Kedalaman kekuatannya. Saat roh sejati berbicara, dia mengeluarkan topeng hitam. Topengnya sangat sederhana dan tidak memiliki ukiran tambahan. Ningki mengambil topeng itu dan terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di parlemen kegelapan yang tahu bahwa dia telah memasuki Paviliun bintang kuno. Namun, dari kelihatannya, parlemen kegelapan sepertinya sudah mengetahuinya sejak lama. Masih ada penggarap gelap dari distrik kelima di Paviliun bintang kuno. Kemungkinan yang pertama tidaklah tinggi. Seseorang setidaknya harus berada dalam keadaan kelahiran kembali untuk dapat mengikutinya tanpa ketahuan. Hanya ada tiga penggarap negara kelahiran kembali di distrik kelima dan mereka semua adalah komandan. Mengapa mereka mengikuti seorang penggarap negara karma? Oleh karena itu, yang terakhir lebih mungkin terjadi. Pantas saja Sun Tzu Su mengatakan bahwa 80% atau 90% penggarap kegelapan memiliki berbagai penyamaran di dunia luar, termasuk anggota parlemen kegelapan. Tebakan yang lebih berani adalah bahwa mereka adalah master sekte dari sekte teratas seperti Paviliun bintang kuno. Pemimpin sekte bahkan mungkin adalah salah satu anggota parlemen kegelapan. Terima kasih, Tuan Roh Sejati. Ningki mengambil topeng itu. Begitu dia memakainya, kabut hitam khusus keluar dari topengnya. Dari atas ke bawah, ia mengelilingi Ningki. Sepertinya Ningki telah berubah menjadi sosok yang diselimuti kabut hitam, apalagi kabut hitam membawa aura khusus. Kekuatan kehendak ilahi tidak mampu menembus. Sama-sama. Namun, posisi Anda di Paviliun Bintang Kuno harus dipromosikan. Semakin tinggi posisinya, Anda akan semakin aman. Hanya dengan menjadi murid batin Anda akan memiliki kesempatan untuk membentuk bintang natal dan mengembangkan tubuh bintang kuno. Jangan meremehkan teknik penempaan tubuh ini. Di dunia Sen Luo, hanya ada sedikit teknik penempaan tubuh yang lebih kuat dari tubuh bintang kuno Kitab Suci Nirwana Dewa Setan. Itu adalah teknik pemurnian tubuh yang diciptakan oleh penguasa kuno klan iblis. Teknik temper tubuh ini, bersama dengan labu pemurnian iblis, akan sangat meningkatkan kekuatan seluruh ras, secara langsung mengangkatnya dari ras kelas 3 menjadi ras kelas 1. Roh sejati tersenyum. Kitab Suci Nirwana Dewa Setan, Ningki secara alami mengetahuinya. Saat pertama kali memperoleh Labu Pemurnian Iblis, Ningki telah bertanya kepada Kilin Api dan Master Iblis Sungai Gunung. Yang pertama mewarisi ingatan, sedangkan yang kedua sudah ada sejak lama. Mereka mengatakan bahwa dia membutuhkan Kitab Suci Nirwana Dewa Iblis untuk dikembangkan dengan Labu Pemurnian Iblis. Tubuh Dewa Setan Nirwana, setelah sembilan Nirwana, tubuhnya akan sebanding dengan kultivator langkah kelima. Namun, dia telah mengembangkan tubuh bintang kuno peringkat enam. Dia tidak hanya bisa menggunakan kekuatan bintang raksasa untuk memurnikan tubuhnya, dia juga bisa meminjam kekuatan labu pemurnian iblis. Dia pasti tidak akan lebih lemah dari orang-orang dari klan iblis yang menggunakan labu pemurnian iblis untuk memurnikan tubuh mereka. Tuan Roh Sejati mengetahui bahwa saya berada di Paviliun Bintang Kuno dan mengetahui bahwa saya hanyalah murid sekte luar, tetapi dia tidak mengetahui bahwa saya telah mengembangkan tubuh bintang kuno dan membentuk bintang kehidupan saya. Kakak senior ma dapat menjadi dikesampingkan, tapi kultivator gelap ini adalah murid sekte luar. Apakah kultivator gelap ini adalah murid luar atau seseorang dengan status lebih tinggi? Ningki merenung sambil menggenggam tangannya pada roh sejati. Saat aku kembali ke Paviliun bintang kuno, aku akan dipromosikan menjadi murid batin. Bagus sangat bagus. Roh sejati tersenyum dan mengangguk. Meskipun parlemen kegelapan kita lebih lemah dari parlemen suci, parlemen suci belum mampu menyingkirkan kita selama ini. Ini karena tidak peduli sekte atau keluarga mana, kita tetap ada, hahaha. Tiga hari kemudian, Sekretaris Jenderal sekali lagi menggunakan teknik yang Ningki lihat pertama kali. Sebuah gerbang penyeberangan dunia muncul di depan mereka, dan ratusan penggarap alam karma berjalan melewatinya. Saat mereka melakukannya, roh sejati sekali lagi mengirimkan pesan kepada Ningki. Kamu telah mencapai kegelapan. Ingat informasi yang saya berikan kepada Anda. Hafalkan itu. Jangan serahkan dirimu. Dan satu hal lagi, jangan percaya pada para penggarap gelap dari distrik lain. Iya. Ningki mengangguk dan berjalan ke gerbang. Dunia bawah gelap, di langit di atas tanah hitam yang sunyi, pintu cahaya biru tiba-tiba muncul. Banyak kultivator alam karma keluar dari sana. Para pembudidaya ini mengenakan pakaian yang berbeda dan berasal dari ras yang berbeda. Satu-satunya kesamaan adalah keadaan mereka saat ini. Mereka semua tampak agak acak-acakan dan pusing. Seolah-olah jiwa asal mereka telah diserang oleh kekacauan ruang dan waktu. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk pulih. Ketika Ning Qi muncul, dia langsung menarik perhatian para penggarap di hadapannya. Ini karena Ningki sangat tenang dan sepenuhnya mengabaikan kekacauan ruang dan waktu. 3508 Seorang ksatria ilahi ada di sini. Kalian semua berhati-hatilah dan jangan berbicara sembarangan. Di desa pegunungan kecil, ada lebih dari seratus orang yang tinggal di sana. Ketika orang-orang dari segala usia melihat sesosok tubuh terbang di langit, yang tertua di antara mereka, seorang lelaki tua, buru-buru menyuruh yang lain untuk berhati-hati. Ningki perlahan mendarat, dan lelaki tua itu memimpin semua orang untuk menyambutnya dengan hormat. Kami menyambut Tuan Kesatria Surgawi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Di dunia bawah kegelapan, para kultivator disebut Ksatria Ilahi oleh manusia di bawah mereka. Kultivator langkah keempat disebut Dewa Sejati, dan kultivator langkah kelima disebut Overgods. Di dunia bawah tanah gelap yang luas, hanya ada satu kultivator langkah kelima, dan dia sangat sulit ditangkap. Sekarang setelah dia muncul, dia bahkan tidak peduli dengan sektenya. Jelas sekali bahwa dia telah memutuskan untuk melindungi dirinya sendiri. Bangkitlah. Adakah yang tahu di mana medan pertempuran kebangkitan surga berada? Ning Qi tersenyum. Medan perang kebangkitan surga. Semua orang saling memandang dengan bingung. Bagaimana manusia seperti mereka bisa mengetahui sesuatu tentang medan perang kebangkitan surga? Namun, lelaki tua tertua itu sedikit terkejut, seolah dia berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya. Melapor kepada Sir Divine Knight, lelaki tua ini telah menjelajahi dunia sebelumnya dan sepertinya pernah mendengar tentang medan perang kebangkitan surga. Sepertinya di barat laut, kata lelaki tua itu dengan suara rendah, nadanya agak tidak yakin. Dia memiliki sedikit kultivasi, tetapi sangat rendah, hanya pada tahap kondensasi ki. Tempat seperti medan perang kebangkitan surga adalah sebuah legenda baginya, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar pergi ke sana. Baiklah saya mengerti. Ningki mengangguk dan dengan santai melemparkan pil ke orang tua itu sebelum terbang melintasi langit. Pil itu adalah pil pengumpul ki yang sangat biasa, tetapi bagi orang tua itu, itu adalah pil ajaib. Dia dengan penuh semangat membungkuk ke arah yang ditinggalkan Ningqi. Ningqi telah mengenakan topeng yang dipinjamkan oleh Roh Sejati kepadanya. Tubuhnya ditutupi asap hitam saat ia terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa kultivator, tetapi setelah merasakan aura Ningqi, mereka secara otomatis mundur ke samping. Di dunia bawah yang gelap, tidak banyak kultivator langkah keempat. Lagi pula, pada tahap ini, seseorang sudah bisa disebut sebagai dewa sejati. Tujuh hari kemudian. Kecepatan Ningki perlahan melambat. Dia telah tiba di medan perang kebangkitan surga. Pada saat yang sama, dia melihat banyak petani dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang mengelilingi sebuah gundukan. Inilah tempatnya. Ningki berdiri di kehampaan dan mengamati para penggarap di sekitarnya. Ada lebih dari sepuluh ribu kultivator, dan kebanyakan dari mereka adalah kultivator alam karma. Sebagian kecil dari mereka adalah para kultivator alam amanat surga dan alam kelahiran kembali. Sedangkan untuk kultivator langkah kelima, tidak ada satupun di antara para kultivator ini. Mungkin hanya persen dari mereka yang merupakan penduduk asli dunia bawah kegelapan. 99% dari mereka seharusnya berasal dari dunia luo ilahi. Mereka di sini juga. Ningki melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Murid sejati Istana Mizar, Zuonian, yang bertanggung jawab atas ujian masuk, ditemani oleh pembudidaya suku Naga yang telah melakukannya dengan sangat baik. Ada juga roh ke-9, yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat. Dia juga telah naik ke alam karma. Selain ketiganya, Istana Bintang lain di Paviliun Bintang Kuno juga telah mengirim orang ke dunia bawah tanah kegelapan. Di pihak Istana Bintang Al-Qaid, Situ Cangkong adalah pemimpinnya. Di sampingnya berdiri beberapa murid inti dan selusin penggarap alam karma. Ye Bu Hui juga ada di antara mereka. Ketika Ningki tiba, hanya sebagian kecil dari kerumunan yang menoleh. Sebagian besar perhatian orang tertuju pada gundukan kecil di depan mereka. Dari kejauhan tampak seperti gundukan kecil tanah, namun kenyataannya luasnya mencapai 100 hektar. Kadang-kadang, cahaya biru kabur berkedip di sekitarnya. Pada saat ini, banyak penggarap Alam Karma menyerang gundukan itu dari segala arah, mencoba menerobos pertahanannya. Sihir terlarang pertahanan. Ini adalah makam yang disebutkan oleh Komandan Blutir, makam yang mungkin berisi Kaisar Agung. Ningki melirik makam kuno itu sebelum terbang ke arahnya. Dia menemukan arah untuk menyerang. Tidak banyak orang di sana, hanya beberapa penggarap Alam Karma. Tempat ini sudah ada pemiliknya. Kamu sebaiknya pergi ke tempat lain. Beberapa pembudidaya menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas ke depan Ningki untuk menghentikannya. Dari pakaian mereka, terlihat jelas bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Fakta bahwa Ningqi mampu mendekati makam kuno tanpa mengalami kematian berarti bahwa dia, paling banyak, adalah seorang kultivator alam karma. Jadi, meskipun tubuhnya diselimuti kabut hitam sehingga mustahil bagi mereka untuk melihat menembusnya, para penggarap alam karma ini tidak takut. Setahu saya, ini adalah tanah tanpa pemilik. Bahkan makam kunonya belum dibuka dan Anda ingin membaginya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ningqi tertawa. Sekte Iblis Primal Chaos kami selalu mendominasi. Jika kamu tidak senang, kamu bisa mencari tetua kami dan berdebat dengan mereka. Pihak lain mencibir. Ningki melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat sekelompok kultivator menatapnya dengan dingin. Penatua yang memimpin mereka tampaknya berada pada tahap awal alam kelahiran kembali, setara dengan murid sejati pavilion sistem bintang kuno. Ya, muridmu. Sepertinya mereka tidak berani datang, bukan? Ningki tiba-tiba tersenyum. Apa maksudmu? Para penggarap dari primordial Chaos Demon Sek mengerutkan kening. Mereka sepertinya menyadari bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-kata Ningqi. Ningqi tersenyum dan tiba-tiba meninju. Kultivator sekte iblis Primordius yang paling dekat dengannya dikirim terbang dan dihantam mantra pembatas di sekitar makam. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Bang, beberapa pukulan lagi. Para pembudidaya sekte iblis Primordius bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka tersingkir oleh kekuatan kuat Ningqi. Ningqi mengulurkan tangan dan meraihnya, lalu melemparkannya ke arah yang lebih tua. Sialan orang itu, tetua sekte iblis primordius pada tahap awal alam kelahiran kembali memandang para murid yang pingsan di kakinya, lalu keningki. Jika itu ada di tempat lain, dia pasti sudah bergerak, tapi dia tidak berani mendekati makam itu. Penatua Huangfu belum terlambat untuk menangani bocah itu setelah masalah ini diselesaikan. Bisik seorang kultivator alam amanat surga, wajah Penatua Huangfu sedingin es. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan melemparkan beberapa bola energi roh ke dahi para penggarap alam karma. Detik berikutnya, mereka perlahan terbangun. Elder Huangfu, kami tidak berguna. Mereka berlutut karena malu. Kalian bukan tandingan bocah itu. Serang makam itu di tempat lain. Kata penatua Huangfu dengan dingin. Iya. Beberapa dari mereka mengubah targetnya dengan sedih. Beberapa kultivator yang datang kemudian ingin pergi ke sisi Ningki, namun mereka segera mengubah targetnya saat melihat Ningki mengalahkan beberapa kultivator di puncak alam karma. Brat, kamu berasal dari sekte mana? Apakah kamu berani memberitahu kami namamu? Penatua Huangfu memandang Ningqi dan berteriak. Bukan urusanmu, apakah kamu berani datang? Ningqi menoleh untuk melihat Penatua Huangfu. Diam jika kamu tidak berani. Ningqi tersenyum. Dengan itu, dia mengabaikan tatapan berbisa dari para penggarap sekte iblis Primordius dan dengan hati-hati memeriksa mantra pembatas di depannya. 3509. Zenling, anak itu cukup kuat. Dia mampu mengalahkan beberapa orang dengan peringkat yang sama. Dilihat dari cara dia menyerang barusan, dia seharusnya berspesialisasi dalam kekuatan fisik. Kekuatan fisiknya seharusnya mampu menahan mantra dengan peringkat yang sama. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk membuat kesepakatan? Berikan anak ini ke distrik ke-9. Katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Zen Ling tersenyum dan memandang Ningqi dengan ramah. Pemuda ini baru berada di divisi kelima selama lebih dari 100 tahun. Dia mungkin bisa pamer di depan semua sekretaris lagi. Bagaimana dia bisa melepaskan harta karun sebesar itu? Sekretaris Jenderal duduk di kursi utama dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang Ningki dengan penuh minat. Dunia bawah yang gelap. Medan perang kiamat. Para penggarap negara karma dari berbagai kekuatan bekerja keras untuk mematahkan mantra pembatas di sekitar makam kuno. Namun, setelah tujuh hari tujuh malam, mantra pembatas di sekitar makam kuno tetap tidak bergerak. Lapisan pertama mantra pembatas hanya bisa dipatahkan oleh seseorang yang berada di tingkat takdir. Sayang sekali seseorang di tingkat takdir tidak bisa mendekatinya. Kata Zuonian. Murid sejati mengangguk, Zuo Nian benar, akan sangat sulit bagi seorang penggarap negara karma untuk memecahkan mantra pembatas. Namun, jika mereka bisa memecahkannya, mereka mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk tentang makam kuno tersebut. Kemudian, mereka akan tahu apakah Kaisar Agung perlu mengambil tindakan. Jiang Ziran cukup kuat, meskipun dia adalah murid luar, banyak murid dalam yang bukan tandingannya. Selain itu, dia didukung oleh keluarga Jiang. Mungkin dia punya beberapa kartu truf. Situ Changkong berkata dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat Jiang Siran bekerja bersama dengan selusin murid dalam pavilion bintang kuno. Mereka berkeringat deras saat terus menyerang mantra pembatas di sekitar makam kuno. Dia, bukankah istana Mizar kami kalah dari istana bintang al Anda di kompetisi sekte luar terakhir kali? Kenapa kamu tidak membawa anak itu ke dunia bawah kegelapan kali ini? Dia mungkin bisa menembus penghalang ini. Zuo Nian tersenyum tipis. Situ Cangkong memandang Ye Buhui. Ye Buhui tersenyum pahit. Dia dan tiga murid dalam lainnya bertindak sebagai utusan khusus untuk berpatroli di tanah terbengkalai para dewa. Perlu beberapa saat sebelum mereka kembali. Kasihan. Zuo Nian tersenyum. Situ Cangkong berkata dengan acuh tak acuh, tidak akan ada perubahan apapun di sini untuk sementara waktu. Ketika murid sekte luar itu kembali ke sekte, segera kirim pesan kembali dan minta para tetua mengirimnya ke dunia bawah kegelapan. Ledakan. Saat Situ Cangkong selesai berbicara, suara keras terdengar dari lokasi tertentu. Perhatian, semua orang tertuju, termasuk para penggarap karma yang mengepung makam kuno di depan Ningki. Retakan muncul pada penghalang cahaya biru muda. Retakan ini semakin membesar, menyebar ke segala arah makam kuno, hanya dalam beberapa saat penghalang yang tidak dapat dipecahkan oleh ribuan pembudidaya alam karma telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Jiang Ziran menatap kosong ke arah Ningki, yang mana dari para penggarap alam karma yang hadir, yang bukan merupakan keajaiban dari sekte mereka masing-masing. Mereka telah menyerang bersama-sama begitu lama, tapi mantra pembatasnya belum dipatahkan. Ningki mematahkannya dengan satu pukulan. Jika pukulan ini mendarat di tubuh mereka, bukankah? Kekuatan anak ini agak aneh. Situ Cangkong, Nian dan murid inti lainnya dari Paviliun Bintang Kuno semuanya memandang Ningki dengan sedikit keseriusan dan rasa ingin tahu di mata mereka. Orang-orang dari Sekte Iblis Primal Chaos saling memandang. Ketika Penatua Huangfu melihat ke arah Ningki lagi, ada sedikit niat membunuh di matanya. Markas Besar Parlemen Gelap Mantra pembatas dipatahkan begitu saja. Semua orang saling memandang. Sekretaris Jenderal memandang Zhen Ling dan tersenyum. Bagus sekali, wilayah kelimamu telah mengembangkan bakat untuk parlemen kegelapan kita. Ketika para anggota Dewan mengetahuinya, mereka pasti akan memberimu hadiah yang besar. Kali ini, dia telah memperoleh kualifikasi untuk mencapai alam takdir. Zhen Ling sedikit terkejut. Ji dan yang lainnya yang berdiri di belakangnya memasang ekspresi aneh. Kekuatan Ning telah melampaui ekspektasi mereka. Tapi tidak peduli apa, Ningqi adalah orang yang melanggar mantra pembatas, jadi dia pasti memiliki kualifikasi untuk mencapai alam takdir. Tidak masalah meskipun mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Serangan itu cukup untuk membuktikan bahwa Ningqi memiliki kualifikasi untuk mencapai alam takdir. "Hah," Sue Gui mendengus dalam hatinya. Dia tidak terlihat terlalu baik. Terjadi keheningan. Para penggarap terkemuka dari kekuatan besar tidak bersuara. Mereka memandangi makam itu dengan hati-hati, penasaran ingin melihat apa yang akan terjadi setelah mantra pembatas pertama dipatahkan. Beberapa saat kemudian, semua orang tiba-tiba merasakan tanah mulai bergetar. Tanah di gundukan itu terus-menerus terbalik, seperti gelombang yang melonjak ke segala arah. Setelah itu, sebuah bangunan perlahan muncul dari tengah gundukan itu. Gaya bangunan ini agak istimewa; di tengahnya ada sebuah bangunan, ada pintu batu di tengahnya, dan tertutup rapat. Pada saat ini, kultivator naga yang memasuki sekte bersama Ningki adalah orang pertama yang bereaksi. Dia terbang menuju pintu batu seperti sambaran petir. Jiang Ziran, Roh Kesembilan, dan para penggarap alam karma lainnya mengikuti dari belakang. Hahaha, <tuh> pembudidaya naga sangat gembira. Dia tidak lupa melontarkan pandangan mengejek ke arah Ningqi. Jadi bagaimana jika mantra pembatas dipatahkan? Selama dia memasuki pintu batu terlebih dahulu, dia akan memanfaatkan kesempatan itu. Jika ada kesempatan, dia pasti akan mendapatkannya. Begitu dia muncul di depan pintu batu, dia segera mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Namun, senyuman di wajahnya membeku. Kemudian dia meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi pintu batu itu tidak bergeming. Buka untukku! Pembudidaya naga menjadi marah karena malu, dan dia melepaskan teknik abadi yang menakutkan untuk membombardir gerbang batu. Namun, sebelum teknik abadi dapat melakukan kontak dengan gerbang batu, gelombang kekuatan menyebar dari gerbang batu. Dengan suara yang menggelegar, serangan dari pembudidaya naga berhasil dihalau, menghindari. Terlebih lagi, itu beberapa kali lebih kuat. Pembudidaya naga melolong sedih dan terlempar, mendarat dengan keras di tanah dengan cara yang sangat menyedihkan. Orang lain yang ingin menyerang menghentikan diri mereka sendiri. Mereka memandangi pintu batu dengan bingung, lalu akhirnya memandang kakak dan tetua senior masing-masing. Kalian semua, kembalilah. Dengan sangat cepat, semua penggarap alam karma meninggalkan pintu batu dan kembali ke kam masing-masing. Hanya ningki dan selusin orang yang tersisa di depan pintu batu. Ada mantra pembatas khusus di pintu batu ini. Saat Anda menggunakan kekuatan fisik, mantra pembatas tidak menyerang Anda. Namun saat Anda menggunakan teknik Anda, mantra pembatas akan membalas. Zuo Nian memandang ke arah pembudidaya naga pucat dan berkata dengan lembut. Kakak senior Zuo, benar. Pembudidaya naga mengangguk dengan canggung. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan kekuatan fisik untuk mendorongnya terbuka. Pavilion bintang kuno memiliki keunggulan di area ini. Kalian semua harus bekerja sama untuk mendorong pintu batu itu terbuka. Mungkin ada peluang besar yang tersembunyi di dalamnya. Kata Situ Cangkong. Kakak senior, lihat. 3510. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultivator Klan Naga menatap Ningqi, tercengang. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Pintu yang tidak bisa dia buka bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, didorong terbuka dengan mudah oleh Ningqi. Pintu batu terbuka, memperlihatkan pintu masuk gua yang gelap gulita. Itu seperti binatang raksasa yang hendak melahap seseorang. Beberapa napas kemudian, bangunan yang semula sepi tiba-tiba terganggu oleh pintu masuk gua yang gelap gulita. Suara langkah kaki yang membuat jantung berdetak kencang datang dari pintu masuk gua yang gelap gulita. Bang! 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 Ningki perlahan mundur. Para penggarap lain yang paling dekat dengan pintu batu juga tidak berani tinggal. Mereka semua mundur ke tempat yang aman. Beberapa napas kemudian, sesosok tubuh keluar dari pintu batu. Sosok ini bertubuh ramping dan mengenakan jubah berwarna hijau muda. Jubah longgar tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang menggerahkan. Kulitnya sangat putih sehingga tampak tanpa darah. Aura ini, mungkinkah itu kors race? Bukan hanya situ cangkong dan yang lainnya yang berpikiran seperti ini. Bahkan para anggota parlemen kegelapan yang memperhatikan tempat ini juga mempunyai pemikiran yang sama. Terlebih lagi, Kors Rache senang tinggal di makam kuno. Ini adalah kebiasaan unik ras mereka. Wanita itu melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Matanya sedikit bingung, tapi pada akhirnya menjadi jelas. Setiap orang yang dilihatnya merasa tidak bisa bernapas saat itu. Mereka merasakan tekanan yang sangat kuat datang darinya. Bahkan situ cangkong dan ahli alam kelahiran kembali lainnya merasakan jantung mereka berdebar di bawah tatapannya. Mereka sedikit khawatir. Pihak lain setidaknya adalah kultivator langkah kelima. Siapa yang membuka pintu terlarang ini? Wanita itu bertanya dengan lembut. Suaranya sangat menyenangkan dan mengharukan, tetapi bahkan orang bodoh pun bisa merasakan sedikit rasa dingin yang tersembunyi di dalamnya. Pintu terlarang. Artinya pihak lain memang seorang kultivator yang tinggal di sini dan tidak ingin ada yang mengganggunya. Itu sebabnya dia memberi nama seperti itu pada pintu batu ini. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi aneh, dan mereka semua memandang Ningqi. Meskipun mereka telah mengganggunya, Ningqi adalah satu-satunya yang benar-benar melanggar batasan dan membuka pintu batu. Oleh karena itu, kelompok pembudidaya ini tidak ragu-ragu menggunakan mata mereka untuk mengkhianati Ningqi. Apakah kamu yang membuka pintu terlarang itu? Wanita itu memandang Ningqi. Ningqi tersenyum dan berkata dengan tulus, "Tidak, senior, dia berbohong." Penatua Huangfu dari Sekte Iblis kekacauan prima segera mencaci maki. Pembatasan di sekitar gua senior telah dilanggar oleh anak ini. Dialah juga yang membuka pintu. Tidak buruk. Dia melakukan semuanya sendiri. Semua orang setuju. Markas besar Dewan Kegelapan. Zen Ling memandang sekretaris dengan ekspresi serius. Sekretaris, bisakah Anda membawa anak itu kembali? Jika kita turun seperti ini, itu akan dengan mudah menarik perhatian para penggarap dunia tanpa batas. Aku khawatir Majelis Suci menyuruh orang-orang mengamati situasi di dunia neter kegelapan. Sekretaris Jenderal menggelengkan kepalanya. Ekspresi roh sejati sedikit berubah. Apakah dia akan menyerah pada Ningki begitu saja? Lebih-lebih lagi, Ekspresi Sekretaris Jenderal sangat suram ketika dia berkata, saya khawatir tingkat kultivasi wanita ini. Berada di atas saya. Ketika Sekretaris mendengar ini, pandangan tidak percaya muncul di mata mereka. Jika kultivasi wanita ini lebih tinggi dari Sekretaris Jenderal, maka dia hanya bisa menjadi kultivator langkah ke-6. Tebakannya sebelumnya benar. Memang ada keberadaan di langkah ke-6 di makam kuno ini, tapi itu bukanlah mayat. Itu adalah langkah ke-6 yang hidup. Ini sudah berakhir. Komandan Suekiyu melirik Komandan Yin Zhen sebelum melihat kembali ke layar. Dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Adik laki-lakinya mungkin akan gagal kali ini. Tidak ada kultivator yang suka diganggu ketika mereka sedang mengasingkan diri. Jika orang yang mengganggu mereka melanggar batasan yang ditetapkan oleh majikan tanpa persetujuan majikan, maka pasti akan terjadi perkelahian. Tidak ada ketegangan dalam hasil pertarungan antara kultivator langkah keempat dan langkah keenam. Hehe. Suegui mencibir dalam hatinya, Wu Xiang, yang berdiri di belakangnya sudah sangat senang, namun..." Wajahnya tidak memiliki fitur wajah, jadi tidak ada yang menyadarinya. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Ningki melirik semua orang dan kemudian menatap wanita itu. "Senior, mereka juga punya bagian. Tapi kamu melanggar batasan dan membuka pintu. Jangan menyangkalnya." Seseorang segera berkata. "Saya tidak menyangka bahwa Anda, dengan budidaya alam karma Anda, dapat mematahkan susunan yang dibuat oleh penganut Tao gila. Hadiah apa yang Anda inginkan? Katakan kepada saya." Wanita itu memandang Ningki, dan sudut mulutnya tiba-tiba membentuk senyuman. Hadiah: semua orang sedikit terkejut, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ningki juga tertegun sejenak, lalu dia bertanya ragu-ragu, "Senior, bukankah ini gua tempat tinggalmu? Siapa yang akan mengatur formasi pembalikan di gua tempat tinggal mereka?" Pendeta tahu gila ingin menjebakku, jadi dia memasang formasi ini. Mereka yang bisa menghancurkan formasi ini tidak bisa mendekat, dan mereka yang bisa mendekat tidak bisa menghancurkan formasi ini. Aku sudah terjebak di sini selama bertahun-tahun titik. Jika bukan karena Anda, saya khawatir anggota klan saya masih belum tahu bahwa saya terjebak di sini. Aku khawatir anggota klanku masih belum tahu kalau aku terjebak di dunia bawah gelap ini. Wanita itu tersenyum tipis. Ketika semua orang mendengar ini, sudah terlambat untuk menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan mengakuinya dan mendapat kesempatan yang tidak disengaja. Jelas sekali bahwa kultivasi wanita itu tidak biasa. Tetua Huangfu dari sekte iblis kekacauan prima memasang ekspresi marah. Dia ingin menggunakan wanita itu untuk menyingkirkan Ningki, tetapi bukan saja dia tidak berhasil, tetapi dia juga secara pribadi memberi Ningki kesempatan yang tidak disengaja. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Jadi begitu. Ningki langsung merasa lega. Saat dia memikirkan hadiah apa yang harus dia minta, ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah. Dia kemudian menamparkan tubuh Ningki dengan punggung tangannya. Saat berikutnya, dia merobek kehampaan dan meninggalkan tempat itu. Begitu dia pergi, bangunan itu langsung runtuh. Dengan bangunan sebagai pusatnya, ratusan hektar tanah tenggelam hingga puluhan kaki. Bukankah seharusnya ada hadiah? Kenapa dia menamparku? Ning Ki tercengang. Dia segera memeriksa tubuhnya, tapi bagaimanapun penampilannya, dia tidak menemukan ada yang salah. Senior itu tadi pasti memberinya hadiah. Itu ada pada dia, tekan anak ini. Sekte Iblis Primal Chaos mengeluarkan raungan panjang. Raungan panjang ini segera menyadarkan semua orang. Bahkan Situ Cangkong dan yang lainnya pun siap beraksi. Karena wanita itu telah pergi, pembatasan di sekitar makam kuno pasti tidak efektif. Pada saat berikutnya, sebuah telapak tangan terulur dari kehampaan dan meraih Ningqi. Dengan suara deras, Ningqi ditarik ke dalam kehampaan. Kulit telapak tangan itu seputih salju. Tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa itu milik wanita itu. Semua orang saling memandang dengan cemas. Kemudian, mereka berdiri di tempat dengan ekspresi marah dan menggunakan berbagai metode komunikasi untuk melaporkan situasi tersebut. Gedung markas besar Parlemen Gelap Zenling tanpa sadar memandang Sekretaris Jenderal. Setelah beberapa saat hening, Sekretaris Jenderal berkata dengan acuh tak acuh, "Anak ini mungkin mempunyai kesempatan kebetulan lainnya. Masalah ini akan berakhir di sini ketika dia kembali ke parlemen kegelapan. Beritahu saya dengan itu, Sekretaris Jenderal berdiri dan pergi. Tuan Zenling, haruskah kita mengatur orang untuk mencari saudara Ning?" Jiukun memandang Zenling dengan sedikit keraguan.